pemirsa ada di rumah. Hari ini berita mentah akan mengabarkan berita yang sangat buruk. Ada sebuah monster yang sangat besar datang ke sebuah kota di Minecraft. Dia adalah monster Simpsonic. Jadi buat kalian semua hati-hati. Sepertinya monster ini akan menghancurkan kota. Wah, seram sekali guys. Di Minecraft ada monster Simpsonic yang sangat besar. Dia yang menghancurkan kota. Untung saja dia tidak datang ke kota ini guys. Tapi tadi kok aku lihat di berita seperti kenal ya guys aku tempatnya. Itu kan tempat aku. Wah, sepertinya Simpsonic ada di kota aku guys. Tadi aku lihat di berita itu mirip banget sama kota aku. Berarti dia ada di depan rumah aku guys. Wah, benar. Mipan, Zuzuzu, kota kita kedatangan monster yang sangat besar. Mipan, Zuzuzu, cepat keluar. Wah, sepertinya guys, kota kita mau dihancurin. Mipan, Zuzuzu, kalian ada di mana? Wah, Mipan dan Zuzuzu lama sekali keluarnya. Jadi kalian Mipan dan Zuzuzu yang kampanye sangat kuat dan bisa membuat rumah yang sangat aman dari monster. Wah, betul sekali Simpsonic. Kita bisa berhasil mengalahkan semua monster yang datang ke kota Minecraft dengan membuat rumah yang sangat aman. Betul kan Mipan dan Zuzuzu? Pak. Iya om, kita selalu berhasil. Karena monster itu sangat lemah. Coba, aku di sini akan menghancurkan rumah kalian. Kalian harus bisa membuat rumah aman untuk melawan aku. Pasti kalian tidak akan bisa, karena kalian lemah sekali. Apa Simpsonic? Kamu menantang kita untuk membuat rumah aman. What? Mipan dan Zuzuzu, dia menantang kita untuk membuat rumah aman. Oke, baiklah, kita akan terima guys. Kita akan membuat rumah aman versus monster Simpsonic guys. Kita akan mengalahkan monster Simpsonic secepat mungkin. Kita akan bikin rumah yang sangat aman dan penuh jebakan. Pasti Simpsonic tidak bisa melewatinya guys. Coba saja kalian buat, pasti rumah kalian aku lewati dan aku hancurkan dengan sangat mudah. Karena aku adalah monster Simpsonic, monster paling kuat di dunia. Oke, baiklah, kita akan membuat rumah yang sangat aman dan kamu pasti tidak akan bisa melewatinya Simpsonic. Betul kan Mipan dan Zuzuzu? Oke, baiklah, buktikan sekarang juga. Aku akan beri waktu sampai malam hari. Kalau sudah malam, aku akan datang dan hancurkan rumah kalian. Wah, guys, Simpsonic seram sekali. Ayo guys, bantu kita semua untuk melawan Simpsonic. Like video ini yang banyak guys. Dan juga diklik tombol subscribe-nya. Aku doain buat kalian sudah klik tombol like dan juga subscribe tidak didatengin Simpsonic guys. Ayo guys, diklik tombol like-nya sampai 10.000. Kita akan membuat rumah yang sangat aman dan super besar. Oke, Mipan dan Zuzuzu, ayo kita harus buktikan kepada Simpsonic kalau kita bisa membuat rumah yang sangat aman untuk melawan dia. Tapi Mipan dan Zuzuzu, sepertinya kita butuh bantuan deh. Karena Simpsonic ini sangat besar dan kita cuma punya waktu sampai malam hari. Bagaimana kalau kita minta bantuan teman-teman kita guys? Betul om, kita minta bantuan Jonjon dan Nyam-Nyam. Ayo let's go, Mipan dan Zuzuzu ikut aku. Kita ke rumah Jonjon dan Nyam-Nyam untuk membuat rumah aman. Ayo semuanya, let's go guys. Kita pasti bisa mengalahkan Simpsonic itu guys. Ayo Mipan dan Zuzuzu cepat, kita tidak boleh lama-lama. Jonjon, Nyam-Nyam, kalian ada di mana? Jonjon, Nyam-Nyam, wah lagi nonton TV guys. Jonjon dan Nyam-Nyam, kita butuh bantuan kalian. Kita di sini akan membuat rumah aman untuk melawan monster Simpsonic. Kalian mau bantu kita tidak? Wah, monster Simpsonic ya om. Iya betul sekali Jonjon. Dia sangat besar. Dia menantang kita. Kita harus buat rumah yang sangat aman dan sangat kuat untuk melawan Simpsonic itu. Ayo om, aku mau bantu. Oke, baiklah. Ayo semuanya, ikut aku. Kita buat rumah amannya. Let's go. Kita akan buat rumah aman yang sangat besar guys. Kita akan cari tempatnya dulu. A few moments later. Nah, Mipan dan Zuzuzu, ini adalah tempat yang bagus untuk kita membuat rumah yang sangat aman. Bagaimana, kalian sudah siap atau belum? Iya om, ini adalah tempat yang sangat cocok. Oke, baiklah semuanya, kalian ikutin aku ya. Kita harus membuat dengan sangat-sangat penuh ekstra hati-hati. Kita harus buat yang sangat bagus Mipan dan Zuzuzu. Oke, ayo om semangat, let's go, kita buat guys. Sepertinya di sini kita akan membuat menggunakan iron saja guys, karena iron sangat kuat. Oke, Mipan dan Zuzuzu, seperti biasa kita akan membuat sebuah rumahnya dulu guys. Ini adalah pintunya dan rumahnya dikelilingi sama lava. Oke,
Semuanya, kalian bantu aku membuat kelilingin lava, guys. Let's go, kita akan bikin rumahnya sangat besar, guys. Dan nanti di dalamnya itu akan ada banyak jebakan. Oke, kita akan bikin rumah pertama kita seperti ini dulu, guys. Nah, ini adalah rumah pertama kita, besarnya segini dulu saja. Dan nanti rumahnya itu kita akan bikin dia naik ke atas gitu ya, guys. Jangan lupa lantainya juga, guys, kita bikin ketinggiannya. Oke, mungkin segini boleh, guys, ketinggiannya. Nah, ini udah bagus nih, guys. Oke, langsung aja kita buat seperti ini. Lantainya, kita tinggal bikin lantainya saja, guys. Oke, Jon-Jon, bikin lantainya, Jon-Jon. Lantainya dari sini sampai ke arah sini, guys. Nah, ini lantainya, Jon-Jon. Oke, itu akan menjadi lantainya. Di sini kita tutup dulu, guys. Kita tutup. Kita akan bikin temboknya yang tinggi ya, guys. Supaya dia nggak bisa kabur, guys. Dan dia akan masuk ke dalam jebakan kita. Let's go, guys. Nah, ini udah bagus banget, guys. Oke, ini udah tinggi ya, guys. Oke, segini sudah bagus. Oke, Jon-Jon, lantainya sudah jadi. Dan ini nanti akan menjadi tempat lava gitu ya, guys. Jadi nanti dikelilingi sama lava supaya nanti nggak bisa kabur lewat jalanan lain, guys. Nah, ini dia, guys, jebakan pertama. Kita akan kasih Iron Golem, guys. Kita akan lihat apakah Simsonic bisa melawan Iron Golem atau tidak ya, guys. Dan sekarang kita akan lanjut bikin jebakan kedua, guys. Untuk jebakan kedua, kita akan bikin dia naik ke atas, guys. Oke, naik ke atas seperti ini. Let's go, kita akan bikin terowongan seperti ini, guys. Nah, ini akan menjadi terowongan sampai sini. Oke, dan kita bikin terowongannya sangat-sangat panjang, guys. Oke, nanti di terowongan ini kita akan masukin jebakan kedua ya, guys. Yaitu adalah sepertinya adalah tombol lava, guys. Jadi ketika diinjak ke mesin Sonic nanti akan keluar lava, guys. Oke, aku akan coba bikin lantainya dulu. Kita akan bikin lantainya menggunakan cheat saja biar cepet, guys. Nah, kita taruh iron block, guys. Oke, lantainya sudah jadi, guys. Dan sepertinya untuk lantainya aku akan bikin double ya, guys. Karena nanti aku akan membuat sebuah kolam lava. Oke, sampai ujung sini. Oke, sudah. Nah, jadi nanti ketika Simsonic melewat sini, guys, kita akan bikin di sini sebuah kolam lava yang berisi adalah tombol, guys. Oke, kita hancurin semuanya seperti ini, guys. Ini juga kita hancurin. Jangan dipakai lava, Jon-Jon. Itu kita harus bikin tombolnya dulu. Kita harus bikin observernya dulu, guys. Dispenser maksud aku. Kita harus bikin dispensernya dulu, guys. Nah, seperti ini kita taruh dispensernya. Seperti ini. Ini dispensernya diisi lava, guys. Jadi ketika tombolnya diinjak, nanti akan keluar lava, guys. Oke, tapi nggak usah semuanya, guys. Beberapa aja. Oke, sudah seperti ini, guys. Kalian tinggal masukin lava. Dan nanti di atasnya dikasih tombol. Oke, aku akan coba lanjut bikin jebakan berikutnya. Let's go. Di sini kayaknya aku akan tetap coba bikin terowongan lagi, guys. Kita coba bikin terowongan. Kita perpanjang dulu terowongannya sampai ujung. Oke, sampai sini, guys. Iron block. Oke, lihat, guys, ini adalah rumah aman kita yang penuh dengan jebakan, guys, yang akan dilewati Simsonic, guys. Oke, bagus, guys. Ini sudah dihancurin. Dan ini diisi lava. Ini akan jadi kolam lava, guys. Sampai sini, guys. Ayo, guys, bikin kolam lava, guys. Nah, bagus, Jon-Jon. Kita kasih lava, guys. Dan kita akan kasih jalanan yang sangat kecil, guys. Kita akan lihat, guys, Simsonic apakah bisa melewati jalanan yang sangat kecil ini, guys. Nah, sekecil ini, guys, jalanannya. Kita akan lihat, guys, apakah Simsonic bisa melewatinya atau tidak ya, guys. Nope. Oke, kita bikin seperti ini, guys. Oke, udah-udah, yang di sampingnya jangan terlalu banyak, guys. Semoga aja dia tidak bisa melewatinya ya, Om. Iya, Mipan. Aku doain dia akan gagal di sini. Oke, ini jebakan keberapa ya, guys? Kita hitung dulu. Oke, ini adalah jebakan ke-1, jebakan kedua, dan ini adalah jebakan ketiga, guys. Kita akan membuat jebakan yang ke-4. Let's go. Kita akan hancurin ini, guys, untuk kita membuat jebakan berikutnya. Kita hancurin dan kita akan bikin jalanan untuk naik ke atas, guys. Let's go, guys. Kita bikin. Ayo semuanya bantu aku. Soalnya kita harus cepat, guys. Aku takutnya kita nggak keburu. Kita akan bikin setinggi mungkin, guys. Untuk jebakan berikutnya, aku akan coba membuat jebakan yang sangat keren, guys. Yaitu adalah panah. Jadi nanti kita akan menembaki panah yang sangat banyak ke Simsonic. Kita akan lihat, guys, apakah Simsonic bisa atau tidak, guys.
Wah, emang bisa om? Bisa dong. Kita coba ya guys. Nope. Nah, kita bikin sampai sini jalanannya. Ini panjang banget ya guys, rumah aman kita. Nanti jangan lupa kita harus hancurin lagi guys. Oke, seperti ini. Sekarang aku akan membuat sebuah panahnya di sini guys. Nah, ini adalah panahnya guys. Panah yang akan menyerang Sinsonic guys. Oke, kita bikin seperti ini. Oke, seperti ini guys. Nah, ini dia guys. Nanti kita isi semuanya dengan panah di dalam sini guys. Panah yang biasa saja ya guys. Dan aku akan membuat sebuah mesinnya guys. Let's go, kita bikin mesinnya seperti ini guys. Nah, ini adalah mesinnya. Kita taruh di sini, lalu kita buat seperti ini guys. Nah, dia akan kedip-kedip guys. Oke, lalu ini kita tinggal bikin saja seperti ini guys. Redstone untuk nyambungin ke mesinnya. Jadi kita akan tes dulu guys. Kita akan nyalakan. Nah, lihat guys, dia akan keluar panah sangat banyak guys. Tapi ini panahnya sepertinya kurang banyak ya guys. Ayo guys, isi panahnya yang banyak. Isi semuanya yang banyak guys. Jadi ketika kita nyalain seperti ini, nah dia akan keluar panah guys. Dan itu akan nembak ke Sinsonic. Pasti Sinsonic akan kesakitan. Wah Mipan, lihat shield kamu. Keren banget, lihat guys tamengnya Mipan. Ada gambarnya. Oke, dan di sini Zuzuzu menambahkan api guys. Coba kita nyalain apakah keluar api. Oh iya guys, lihat tembakan keluar api. Keren banget guys. Pasti Sinsonic bakalan kesakitan. Bentar guys, ini jalanannya kecil banget guys. Tadi aku udah bikin jalanannya 4 guys. Nah yang ini maksud aku guys. Ini udah termasuk jalanan yang tadi aku hancurin. Oke, kita buat seperti ini. Nah sudah guys. Ini kan jalanannya besar sekali guys. Kita akan lihat di akhir video guys, apakah Sinsonic bisa selamat atau tidak. Coba kalian komen di bawah ya guys. Dan nonton video ini sampai habis biar kalian lihat. Oke guys. Oke, jebakan panas sudah. Kita lanjut ke jebakan berikutnya guys. Bagaimana kalau kita bikin jebakan The Mesh guys. Oke, kita akan bikin The Mesh tapi 3 saja. Nah seperti ini 3 The Mesh-nya. Kita bikin 3 seperti ini. Dan kita akan bikin ke atas seperti ini guys. Tapi gak usah ditutup guys. Ayo semuanya bantu aku. Kita bikin seperti ini. Nah seperti ini guys untuk The Mesh-nya. Oke, bagus. Dan di sini aku akan coba bikin jalanan ya guys. Bentar. Ini jalanan ke kanan. Oke, kita buat seperti ini. Lalu ada jalanan ke kiri. Oke. Dan untuk jalanan yang salah, kita akan kasih lava guys. Jadi kalau Sinsonic salah memilih jalan, dia akan kecebur ke dalam kolam lava. Oke, kita akan hancurin. Ini semua kita hancurin. Nah, seperti ini dia guys. Yeay, keren guys. Oke guys, kita akan lanjut ke jebakan berikutnya guys. Di jebakan berikutnya, kita akan membuat snow golem guys. Oke, tapi ini kita akan bikin perbesar dulu jalanannya. Nah, mungkin segini guys. Oke, perbesar sampai sini. Oke, mungkin segini saja sudah cukup guys. Dengan iron block, oke sudah guys. Nah ini sudah guys. Dan jangan lupa dikasih pagar guys. Kasih pagar kayu saja sepertinya supaya bagus. Oke, kita akan kasih seperti ini. Pagar kayu. Oke, seperti ini. Ini juga kita bikin guys. Ya sudah jadi guys pagarnya. Dan sekarang kita tinggal bikin snow golemnya guys. Snow golemnya gak apa-apa. Kita bikin dia terletak di sini saja guys. Kita bikin dia jalan-jalan. Oke, kita kasih di sini. Snow Golem, kasih atap om, tidak perlu. Dia tidak akan kebakar. Karena dia bukan ini, guys. Oke, karena dia bukan zombie, dia aman, guys. Nah, seperti ini dia aman, guys. Dia meleleh, om. Tidak, dia tidak meleleh, lihat. Buktinya dia aman, Zuzuzu. Dia meleleh kalau di gurun pasir. Betul banget, guys. Dia meleleh kalau di gurun pasir saja. Oke guys, jebakan snow golem sudah jadi guys. Oke, sepertinya masih kurang guys untuk membuat jebakan berikutnya. Mipan dan Zuzuzu dan juga Jonjon sama Nyamnyam, kalian punya ide tidak? Kita membuat jebakan apa lagi untuk berikutnya? Untuk Sinsonic guys. Kita buat es licin biar kecebur. Wah, itu sepertinya untuk yang kecebur itu bagian terakhir guys. Kita masih butuh satu kali jebakan lagi guys. Oke guys, kita akan coba membuat jalanan penuh dengan es batu guys. Dan itu pasti sangat licin. Langsung aja kita bikin es batu. Nah ini dia guys. Ini adalah es batunya.
Nah, nanti kalau Shin Sonic melewatin ini guys, dia akan licin guys. Kita juga bakalan licin Mi Panda Zuzuzu. Tapi semoga saja kita aman guys, karena Shin Sonic itu larinya sangat cepat guys. Pasti dia bakalan jatuh ketika melewatin es batu ini. Oke, kita bikin seperti ini. Ini juga. Oke, kita bikin. Gak usah ini guys, gak usah panjang-panjang ya guys. Nah, jadi kalau nanti Shin Sonic lewat sini, dia bakalan licin guys. Lihat, licin banget. Oke guys, karena dia bakalan kelicinan dan dia pasti tidak akan bisa ngerem. Bagaimana kalau kita bikin sebuah penjara Mi Panda Zuzuzu? Kita menggunakan salju palsu guys, yaitu adalah ini guys. Jadi kalau dia lewat sini guys, nanti dia akan tenggelam ke bawah guys. Kita juga, tapi kita akan menggunakan sepatu kulit guys. Oke, segini saja. Nah guys, kalau Shin Sonic lewat sini, nanti kan dia licin, pasti dia lari kelicinan terus dia akan terjatuh di sini guys. Oke, itu sangat bagus guys. Ide bagus Om, betul, ide yang sangat bagus guys. Dan sekarang kita akan bikin ininya guys, penjaranya. Ayo semuanya, kita akan bikin penjara yang sangat kuat di bawah sini guys, supaya Shin Sonic kita akan masukkan ke penjara monster guys. Ayo semuanya guys, kita buat dengan besi yang sangat kuat supaya Shin Sonic tidak bisa kabur guys. Dan semoga rumah aman kita berhasil guys melawan Shin Sonic. Ayo cepat Mi Panda Zuzuzu. Wah tidak guys, matahari sudah mau terbenam. Sudah sore guys. Kita tinggal membuat penjara, habis itu kita tinggal membuat tempat tidur guys, karena ini akan menjadi rumah yang sangat aman untuk kita. Oke, nah di sini guys. Oke, cukup Mi Pan segini saja dan kita akan taruh 5 kasur di sini guys. Let's go, kasur Jonjon warna merah, kasur aku warna putih, Zuzuzu warna biru, Nyam-nyam kuning dan Mi Pan warna pink guys. Oke, kasur kita sudah jadi guys. Lihat guys, ini adalah rumah kita dan rumah yang sangat aman. Karena untuk menuju rumah ini guys, kita harus melewati banyak rintangan guys. Wah, sudah malam Mi Panda Zuzuzu. Kita sudah siap. Ayo semuanya, kita ke depan dan kita samperin Shin Sonic. Ayo, let's go guys. Hahaha, jadi ini rumah aman buatan kalian. Sepertinya sangat mudah untuk dilewatin. Wah, coba saja Shin Sonic. Pasti kamu tidak bisa melewati rumah aman kita. Lihat saja, rumah aman kita sangat kecil. Kamu tidak akan bisa melewatinya. Hahaha, rumah kalian memang sangat kecil. Tapi tenang saja, aku bisa merubah diri aku menjadi Shin Sonic yang kecil dan menghancurkan rumah kalian. Hahaha, lihat sekarang aku sudah menjadi sangat kecil dan aku akan masuk ke rumah kalian. Wah, tidak. Semuanya lihat, Sonicnya berubah menjadi kecil. Oke, baiklah. Kita nggak perlu takut, guys. Kita pasti bisa menang dengan rumah aman kita. Ayo, Shin Sonic. Ayo, cepat Mi Panda Zuzuzu kabur. Shin Sonic datang. Ayo, cepat. Buka pintunya, Zuzuzu. Sini kamu Shin Sonic, kalau berani masuk ke dalam rumah aman kita. Cepat, oke, Iron Golem akan melawan guys. Ayo Iron Golem, kamu pasti bisa Iron Golem. Iron Golem, kalahkan Shin Sonic. Oke guys, kita akan lihat guys. Wah, dia nyebur guys. Kita akan lihat apakah Shin Sonic bisa melawan Iron Golem guys. Sepertinya dia tidak bisa guys. Tapi dia lihat guys, gak kebakar lava dong. Wah, serem sekali guys. Lihat, ya ampun, malah Iron Golemnya yang kebakar lava guys. Ayo Iron Golem, kalahkan dia. Wah, tidak guys. Dia berhasil mengalahkan Iron Golem. Kabur guys, kabur guys. Ayo cepat semuanya, kabur guys. Ayo dong Iron Golem, bisa dong kalahkan dia. Jangan sampai kamu kalah Iron Golem. Waduh, lihat guys, Iron Golemnya guys. Iron Golemnya kalah dong. Oh no, Iron Golem. Tidak, kabur guys. Iron Golemnya kalah. Tidak, dia bisa minum ramuan guys, Shin Sonicnya. Ayo semuanya, masuk ke dalam. Kita lanjut ke jebakan kedua. Ayo sini kamu Shin Sonic, katanya mau menghancurkan rumah aku. Ayo cepat, cepat, ayo Zuzuzu. Let's go guys. Ayo Shin Sonic, awas guys, kita akan lihat Shin Sonic, pasti kamu akan injek lava. Loh, kok lavanya gak muncul guys? Tidak. Ayo guys, kalian duluan guys. Oh no. Ayo Shin Sonic, kamu bisa gak lewat jalanan kecil? Gawat, dia bisa guys. Ayo lanjut, lanjut, lanjut. Dia masih bisa lewatin itu guys. Bentar, bentar guys, kita butuh redstone. Ayo cepat, cepat kamu sini Shin Sonic. Ayo, nyalakan redstone-nya. Tembak guys. Tembak, sini kamu Shin Sonic. Tembak Shin Sonic guys.
Tembak! Rasakan itu kamu, Simsonic. Ya ampun, aku kena, guys. Simsonicnya nggak berani maju, guys. Noob sekali, guys. Wah, tidak. Bentar lagi bakalan abis, guys. Oh, no, abis. Tidak. Dia pinter, guys. Dia nungguin panahnya abis. Kabur, guys. Tidak. Oke, the mess, guys. Pasti dia nggak akan bisa pilih jalan yang benar. Oke, kita akan lihat. Dia pasti pilih jalan yang salah. Wah, dia pintar, guys. Dia ngikutin kita. Let's go, guys. Masih ada snow golem, guys. Ayo, snow golem. Oke, snow golem melawan Sonic, guys. Snow golem melawan Shin Sonic. Kita lihat. Ya ampun, snow golemnya meninggoy. Tidak, guys. Ayo, snow golem. Maju. Lawan dia, snow golem. Cepat. Ya ampun, snow golemnya noob banget. Snow golem, maju, lawan. Ayo, snow golem, kamu pasti bisa mengalahkan Sonic. Ayo, snow golem. Ya ampun, noob banget, guys, snow golem ini, guys. Ayo, snow golem. Ya ampun, meninggoy dia, guys. Kabur. Ayo, snow golem, maju. Sangatlah lemah, guys, snow golem ini, guys. Maju, snow golem, pajuin. Kalahkan dia. Ya ampun, lihat, guys. Shin Sonic juga pelan banget, guys. Padahal dia Shin Sonic lah. Padahal dia Sonic, guys. Wah, tidak. Aku malah menghabiskan snow golem aku, guys. Kabur, guys. Tuh kan, lihat. Snow golem noob. Shin Sonic juga pelan banget dia, guys. Padahal kan dia Sonic, guys. Ayo, maju snow golem. Kalahkan dia. Lihat, guys. Dimakan, guys. Snow golemnya dimakan sama Shin Sonic, guys. Wah, tidak. Kabur semuanya. Dia berhasil mengalahkan snow golem, guys. Tidak. Kabur Mi Panda Zuzuzu. Wah, kuat juga Shin Sonic ini, guys. Dia selalu minum ramuan. Ramuan penambah darah, guys. Oke, guys. Kejebakan terakhir. Dia pasti akan kepleset. Let's go, Zuzuzu. Kamu gak pakai sepatu, awas. Oke, sini kamu, Shin Sonic. Sini kamu. Oke, yeay, berhasil. Berhasil, guys. Akhirnya. Lihat, guys, dia tidak bisa ke rumah aman kita, guys. Dan kita berhasil memasukkan Shin Sonic ke dalam penjara. Yeay, kita berhasil, Mi Panda Zuzuzu, Nyam Nyam, dan juga Jon Jon. Wah, tidak. Ternyata kalian sangatlah kuat. Kalian sangat jago membuat rumah yang sangat aman. Tolong bebaskan aku. Wah, lihat Mi Panda Zuzuzu, dia minta dibebasin. Tidak akan bisa, Shin Sonic. Kamu akan masuk ke penjara. Coba, guys, kalian komen di bawah seberapa bagus rumah aman kita dari 1 sampai 10 ya, guys. Komen di bawah apakah berhasil atau tidak. Oke, guys. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye-bye, guys.